Baiklah pecinta One Friday Meme Indonesia, dimanapun Anda berada, inilah dia partai puncak kita, main event kita, partai final Contender 5 di kelas lightweight division 70,3 kg. Langsung kami bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut kiri, seorang fighter kelahiran Pematang Siantar, usia 22 tahun dan tinggi badan 173 cm dengan disiplin wushu sanda. Rekor bertarung 3 kali menang, 2 kali kalah. Fighter perempat tunggung Simalungun Siantar Cup dan Satria Negara. Please welcome the king of that, Ronald Mastrando Siahan. Sedangkan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Riau, usia 29 tahun dengan tinggi badan 172 cm dengan disiplin MMA dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Rekor bertarung 3 kali menang, 1 kali kalah. Fellow from Warrior Fight Camp, please welcome King Olawan, Supriyandi Naibaho. Ketua dan juri kita malam hari ini, Bung Max Matino, dan inspektur pertandingan kita sudah pasti, Bung Francino Tirta. Juri 1, Kisworo. Juri 2, Wiwit. Juri 3, Budi Wasit. Tidak lain, tidak bukan, Soma. Fighters, let's get it on. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, seperti pemerintah saya, ini di setiap saat bermain seperti start block. Balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, dan keeper, Hunter Eddy, Hunter Eddy, fight! Partai ketiga pada malam hari ini, perebutan untuk contender fight di kelas 70,3 kg antara Ronald Mastrana di sudut biru melawan Supriyandi di sudut merah. Masih bersama saya Ananda Mandaliti dan juga Bung Lamting. Ya, kita lihat di sini Supriyandi mulai lebih aktif pertama. Langsung, Bung, dari menit awal sudah terjadi infight seperti itu, Bung. Tukar menukar pukulan maupun bantingan rupanya di sini sudah terjadi. Kita lihat di sini clinch dilakukan kedua fighter. Dan takedown berhasil didapatkan oleh Supriyandi. Supriyandi Naibaho, baik sekali. Kita lihat serangan lutut ke arah Ronald Mastrana. Masih belum berhasil. Oh, cukup menghasilkan dia. Terjatuh sekali. Pukulan straight kiri dari Supriyandi. Iya, bisa di-reset kembali oleh Ronald dan kembali di-take down oleh Supriyandi ini, Bung. Posisi yang kurang baik buat Ronald, Bung. Iya. Kita lihat di sini Ronald masih terus ditekan oleh Supriyandi, Bung. Ini seperti di partai pertama mereka bertemu tahun lalu, Bung, di mana Supriyandi aktif terlebih dahulu dan melakukan banyak take down. Kita lihat apakah Ronald Siahan bisa meneruskan rekor kemenangan dengan lawannya Supriyandi ini, Bung. Huh? Ataukah harus berbalik saat ini keadaannya, kita lihat. Kalau untuk 2 menit, 1 menit setengah ronde pertama ini, sepertinya agak kewalahan, Bung, Ronald, Bung. Ya, kita lihat. Kita high kick tadi. Tetapi bisa diredam oleh Supriyandi. Kita lihat dibawa kembali ke cage oleh Supriyandi. Kembali diputar oleh Ronald Mastrana. Masih kena kemaluan. Masih terus saling membalikkan keadaan di sini. Iya, betul sekali. Ya. Percuma saja kembali dan berhasil dapat back tahun ini. Back. Apakah satu Ronald diusahakan, dicoba oleh Ronald. Simpul belum masuk, Bung. Tapi simpul belum masuk. Tapi body lock sudah ada. Iya. Ya, kita lihat di sini corner dari Ronald. Profesor Harry sudah memberikan instruksi, Bung. Pelatih BJJ dari Ronald Mastrana. Kita lihat apakah berhasil. Sayang sekali lepas, Bung. Satu reverse yang baik. Baik sekali. Supriyandi Naibaho. Ya, dari back menjadi serangan lutut bertubi-tubi ini, Bung. Keras, kita lihat di sini. Supriyandi mendapatkan RNC, Bung. RNC dilakukan. Belum berhasil. Belum berhasil juga, belum ada simpul ya yang masuk. Masih dilakukan set up kembali oleh Supriyandi. Perbedaan ke side position. Side position, mount position sekarang. Didatarkan oleh Supriyandi, Bung. Cukup berbahaya saat ini Ronald Siahan. Ronald Siahan harus terlepas dari keadaan ini, Bung. Iya. Kita lihat Supriyandi menekan dengan baik untuk menekan body weight-nya, Bung. Iya.
ini Supriyandi bisa melakukan titik beratnya dengan cukup baik di sini. Dengan baik ya. Terlihat di mana Ronald sulit melakukan escaping ya. Escape ya, agak sulit ya di sini ya. Kita lihat apakah Supriyandi betul tertekan di sini Ronald. Kita lihat Supriyandi apakah bisa melancarkan ground and pound dengan cukup baik. Apakah malah satu hampir saja terbalik tadi. Masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Set up umber tadi sebenarnya masih belum berhasil juga. Kita lihat ground and pound dilakukan Supriyandi. Malah elbow dilakukan Bung tadi. Ya, defense baik oleh Ronald. Baik sekali. Luar biasa. Sama dipersenin baik tadi Ronald. Ini dia ground and pound keras. Iya. Kita lihat. Satu pembalikan posisi Bung. Terus Bung. Ground and pound keras ke arah Supriyandi. Berbahaya. Supriyandi. Sudah ada simpul RNC Supriyandi. Sudah masih belum masuk simpul, masih belum masuk simpulnya, Bung. Kita lihat. Masih belum, cuma ada body lock sebenarnya, Bung. Iya, body lock saja karena simpul belum terjadi, Bung. Agak posisi juga agak miring seperti itu. Iya. Ini ya, pindah kembang. Satu luar biasa, Bung. 30 detik ini, terakhir Bung, ya. Di bawah 30 detik di ronde pertama. Fail to six dilakukan elbow. Masih ada ground and pound elbow dari Ronald Masrana. Kedua menandakan untuk contender fight pada malam hari ini antara Ronald Masrana Siahaan melawan Supriyandi Naibaho segera dimulai. Ready, fight! Ronde 2 sudah dimulai. Contender fight antara Ronald Masrana melawan Supriyandi Naibaho. Iya. Ya, kita lihat di sini sepertinya ada faktor kelelahan. Iya. Dan agak menguras ya, ronde satu agak menguras tenaga ataupun power dari Supriyandi. Betul. Kita lihat satu shot Supriyandi dilakukan drive yang panjang. Dan akhirnya mendapatkan takedown, tetapi Ronald Masrana bisa kembali bangkit, Bung. Iya. Percobaan guletin dari Supriyandi, apakah berhasil? Kita lihat masih belum. Ada defense yang baik dari Ronald. Percobaan kembali takedown. Kali ini diinisiasi oleh Ronald dan difinish oleh Supriyandi. Iya. Supriyandi berada di posisi guard saat ini. Full guard seperti itu. Kita lihat apakah sebenarnya akan ada butterfly atau switch. Kita tapi lihat dari sepertinya Ronald. Supriyandi agak kelelahan mungkin di ronde pertama, Bung. Sekarang agak kurang aktif sepertinya. Betul. Kita lihat hanya menekan saja. Menekan ya, hanya pressing seperti itu. Tapi kalau hanya menekan seperti ini mendapatkan poin yang juga mendapatkan poin ya kalau dia ya jadi satu posisi perpindahan posisi dia baik sekali ya kembali lincah ke fighter Bung malposition luar biasa Bung tukar menukar posisi masing-masing dari side. Dari Mount kembali ke side, terbalik sekarang. Kembali ground and pound keras, ini ajang pembuktian bagi Ronald bahwa dia bisa menang dengan murni, Bung. Dengan TKO ataupun KO sebenarnya, ini yang diinginkan sebenarnya. Bukan angka seperti pertandingan pertama. Sudah ada staples, Bung, di sini. Tangan dari Supriyandi bergerak ya. Ditahan oleh badan dari Ronald, ya. Ground and pound keras kembali dilancarkan oleh Ronald Masrana. Ini harus dihati-hati oleh Ronald. Ini sering terjadi pelanggaran, Bung. Iya. Ketidaksengajaan Ronald ke belakang kepala. Iya. Keras. Masih tidak apakah melakukan tap out. Sudah selesai. Berbahaya, Bung. Ronald Masrana Siahaan harus bersiap menghadapi Angga Bung The Hitman sebagai pemilik tahta kelas 70. Iya. Demikian gembiranya cornerman dari Ronald Bung. Ya.
Luar biasa, Bung. Seru. Kedua fighter saling tukar-menukar pukulan, saling tukar-menukar posisi, Bung. Hari ini kita lihat tayangan ulangnya. Coba defense yang baik dari Supriyadi, tetapi kita diambil mount position, dan itu adalah menjadi awal mula petaka Supriyadi, ya, buat Supriyadi, Bung. Tidak ada perlawanan di detik-detik terakhir ini, Bung. Iya. Dan akhirnya waktu Toma memberhentikan di ronde kedua, Bung. Iya, betul. Kalian tidak ada perlawanan dari Supriyadi, Bung. Iya. Hanya menerima serangan. Sepertinya agak terkuras di ronde pertama, Bung, sepertinya, ya. Betul. Baiklah, dan wasit Soma memberhentikan pertandingan di ronde kedua detik, menit kedua detik ke-15 dengan kemenangan TKO dengan teknik ground and pound. Winner tentu saja dari sudut biru, Ronald Mastrander Ronald Mastrander Siahaan. Congratulations.